perasaan laki-laki seneng sama lu gak bisa. Nah, sekarang, itu maksud gue. Aku sudah menikah pun, tiga laki-laki ngejar-ngejar aku. Dan itu dua diantaranya udah menikah. Yang satu belum. Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Spirit. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga like dan share. Terima kasih. Maksudnya belum punya pacar? Ya lagi enggak sih sekarang. Lagi enggak ada pacarnya? Iya. Udah apalagi dulu. Apalagi? Jadi ini selalu ada ya? Stok dia tuh paling banyak gitu ya. Jadi gue nanya. Kamu kenalin ya sama ini? Kamu kenalin ya sama ini? Buset, stoknya banyak banget ya, kak. Eh, tapi kakak, apa namanya? Dulu terserah kakak mau jawab atau enggak. Terserah. Pokoknya di sini mesti jujur gitu ya. Tapi itu hak kakak. Dulu kan kakak digosipin sama adalah orang itu. Banyak. Sekarang lagi digosipin lagi. Hah, sekarang enggak, maksudnya yang dulu sampai wah di kalangan orang Batak. Aku dulu berteman baik. Oh gitu ya. Masih sampai sekarang? Tapi emang pacaran? Enggak. Kan dia suami orang enggak? Emang suami orang terus ngapain lu pacarin? Oh, jadi berarti orang aja yang gosipnya aja ya? Karena atau... kita terlalu dekat. Oh, gitu. Karena terlalu dekat dan ya dekat banget dan namanya itu... siapa sih kak? Ah jangan. Inisial? Takut sama bininya kak? Enggak takut sama bininya. Kenapa? Gini loh, kalau kita tidak melakukannya, apalagi sekarang, terus bininya kenapa harus merasa terintimidasi gitu loh? Dan gue nggak merasa terintimidasi juga, nggak merasa takut juga. Tapi kalau gue sebut namanya, karena dia sudah orang besar, jangan, nggak bagus. Duduk kita, di salah satu tempat duduk lah ya, di negeri ini gitu dan itu, kan? Dan itu nggak itu saja sih. Dibahas, gitu. Karena dia salah satu panutan di orang Batak. Dan kita masih berteman sama nyokap bokap, sama kemarin. Karena kita udah adakan pemberesan bahwa kita tidak ada hubungan. Kita hanya hubungan kerja dan mungkin waktu saat itu terlalu dekat. Iya. Terlalu dekat. Menimbulkan banyak inilah ya. Dan menimbulkan rasa sayang. Oh gitu. Cuma tidak pacaran. Sayang banget. Dan sayang, lama-lama kecurigaan orang. Iya, ya iyalah hari gini cowok sama cewek deket sayang ya, apa sih kalau bukan pacaran kan gitu. Gak boleh dan ya orang yang nggak pacaran ya silakan aja. Iya. Ya bagi aku sih kan gue nggak ngerepotin orang lain dan istrinya juga tahu. Gue akrab sama istrinya. Kalau aku mau pacarin, aku udah kaya dan gue tuh udah sampai sekarang mungkin ada sampai sekarang 8 tahun mereka. Gak usah gue sebut namanya masih pacaran. Tapi dia tahu itu suami orang. Nah kalau gue nggak mau, harus ada rem penguasaan diri. Iya. Ya tapi itulah jalan hidup orang. Lagian gini kak, perasaan mana bisa sih kita atur lah ya. Beda. Memang kalau kita punya motivasi, kayaknya kakak punya motivasi hanya uang, bisa lah diatur perasaan. Tapi kalau emang kayak kita seniman juga susah juga ya mempermainkan perasaan kita sendiri padahal ya. Enggak, maksudnya lu mau ngerem perasaan laki-laki seneng sama lu gak bisa. Nah sekarang, itu maksud gue. Aku sudah menikah pun, tiga laki-laki ngejar-ngejar aku. Dan itu dua diantaranya udah menikah. Yang satu belum. Terus gimana tuh kak? Ya aku bilang gak bisa lah, kita berteman. Tapi aku gak bisa lagi akrab. Aku bilang gak bisa. Karena itu gak akan ada pertemanan laki-laki dan perempuan. Oh kakak yakin, kan banyak yang bilang gak mungkin cowok sama cewek itu bisa temenan, bersahabat. Kalau berteman bisa. Kalau kakak percaya itu, kalau bersahabat tuh gak akan bisa. Gak bisa, pasti ada percikan. Pasti ya. Dulu, gak kebohongin, ada percikan. Karena terlalu sering, sama. Meeting, sama. Berdua. Kalau gak ketemu, kangen kalo juga. Kalau gak ada abang yang satu lagi, itu berdua. Kalau waktu muka kangen buset dah, enggak. Emangnya suami istri? Ah, enggak juga lah kalau lagi deket kan, enggak. Udah lama enggak ketemu kamu gitu. Tiap hari ketemu kok. Oh my god. Tiap hari ketemu dulu, terus enggak ada kangen. Makanya kalau bilang kangen, gue bingung. Tiap hari, emangnya terlalu deket ya bu? Ya, makanya gue pikir justru pas lagi enggak ketemu apa kakak lagi. Kita sampai buat label bareng gimana? Bertiga, nah dia, istrinya, aku. Jadi dan ada satu lagi, tapi yang satu lagi ini berhenti. Nah jadi kalau kita misalnya, tapi kalau dia istrinya nggak pernah ikut meeting. Ya, meeting bertiga terus nih.
Nah, tapi kadang yang satu lagi bawa mobil sendiri. Jadi gue berdua. Nah, itulah orang-orang ngelihatnya kalau turun dari mobil ini udah gosip-gosip bermacam-macam. Ya, iya. Akhirnya Pak bilang keluar dari situ tidak boleh lagi karena udah banyak yang ngomong kalian pacaran. Ya udah keluar. Kakak termasuk penurut juga ya. Kalau nggak nurut, gue mungkin udah jadi wanita simpanan. Iya. Gitu. Itulah fungsinya orang tua justru. Yeah. Dan aku lihat kakak juga apa ya under control. Ya, maksudnya ada penguasaan diri. Itulah karena didikan dari memang orang tua. Kalau mami nggak keras kayak dulu, mungkin aku bisa aja aku jalan sama. Maksudnya pacaran jadi simpanannya salah satu pejabat bisa. Dan sekarang itu yang dua apa apa gue sebut di sini tapi namanya nggak gue sebut. Dua pejabat itu harus ngejar dan di luar daripada yang dulu ya ini yang sekarang ini ngejar terus padahal dia udah tahu dan dia udah ketemu lagi sama suami suamiku. Terus suami kakak cemburu nggak? Aku ngasih tahu. Alex cemburu? Aku ngasih tahu dan bilang aku nggak pernah aku nggak pernah berpikir bahwa kamu akan selingkuhin aku. Oh dia bilang gitu. Lakiku ngomong kayak gitu dan dia ngomong kalau aku yakin dia itu nggak masuk itu semua. Selingkuh itu adalah percabulan dan apalagi sama suami orang terus gue istri orang masa aku iya gitu ya, tapi karena kalau bicara duit ya terus waduh bisa kayak berseri gitu ya tabunganku bisa miliaran siapa namanya kamu mau kenal kepo pokoknya dia pejabat terkenal dan sekarang baru naik jabatan cuma aku udah pikir gini apa sih dia ini yang kulihat dia di luar bagus sama istrinya ternyata memang laki-laki yang tidak dekat sama Tuhan pasti haus terus akan hal dunia dan di luar dia tampaknya bagus dan kadang dia bicara tentang Tuhan tapi bobrok itu maksudnya godain aku aja itu ya gimana ya kak ya maksudnya kita realistis aja ya pendeta juga banyak yang ini kok banyak yang jatuh ke dalam dosa juga gitu gimana menurut kakak itu maksudnya bukan karena nggak dekat sama Tuhan tapi maksudnya nggak deket dia tapi dia nggak punya mungkin dia belum ada perjumpaan dengan Kristus aku bukan expert dalam hal ini cuma ini menurut pengalamanku ya dulu aku dekat sama Tuhan dari SMP tetapi aku SMA, kuliah, belum ada perjumpaan dengan Kristus. Apa tuh yang membedakan? Istilahnya, kalau kita bilang apa ya, lahir baru atau gimana kak? Apa tuh yang membedakan? Banyak orang lahir baru, tetapi perjumpaan dengan Kristus. Nah, seperti apa tuh momen kakak perjumpaan sama Tuhan tuh apa? Nah gini, kamu berjumpa sama orang yang kamu cintai di awal. Kamu mencintai seorang laki-laki. Kamu tega gak untuk menyelingkuhi dia, mengkhianati dia? Ketika kamu mencintai laki-laki itu? Enggak tega kan? Dan kamu mengalami perjumpaan yang sangat indah dengan dia. Dengan laki-laki itu. Begitulah perjumpaanku dengan Tuhan. Iya, seperti apa maksud aku? Jatuh cinta banget gitu loh. Jadi, apa momennya? Apakah kakak jatuh sakit atau apa-apa waktu itu? Aku minta Tuhan. Kenapa aku biasa-biasa aja? Aku pengen ngerasain seperti orang-orang tuh yang apalagi aku tuh paling ini sama Eka Dili, paling salut sama Eka Dili. Ini bagaimana dia sangat cinta Tuhan, sangat dekat sama Tuhan. Nah, aku pengen kayak dia Tuhan. Pengen aku benar-benar ngelihat Tuhan. Nah, aku enggak ngelihat Tuhan. Tetapi aku pernah rasakan hadirat-Nya Risma. Hadirat sampai aku aduh Tuhan, sampai lemas dan itu aku sendiri. Itu di mana? Di rumah apa di gereja? Di rumah saat teduh. Serius kak? Saat teduh dan aku melihat bagaimana malaikat besar sekali malaikatnya. Ini kan Tuhan Yesus, ya Tuhan. Sampai kayak gitu aku dan aku mengalami apa ya? Pembicaraan yang orang tidak bisa sekarang aja aku gak bisa gambarkan apa pembicaraanku sama Tuhan. Itu kakak masih ingat gak itu kapan tahun berapa? Sekitar setahun setelah Expector. Berarti sekitar 5 tahun lalu? No, 7 tahunan lah. 7 tahun lalu ya. Setahun setelah Expector.
waktu Spectre tuh udah 8 tahun lah. Kayak iya. Cepet banget. Waktu kayak baru kemarin sore deh. Waktu Spectre aku aku lekat sama Tuhan. Baca firman Tuhan. Tapi di situ kakak pengen ya Tuhan, aku pengen Roh ngerasain intimate gitu. Yang pribadi iya, gitu kan. Intimate, lebih intimate iya. Gitu. Aku pengen ngerasain gitu, enggak cuma ya karena diajarin orang tua, iya, karena pergi ke gereja, tapi pengen yang pribadi membuat, gitu ya. Pribadi yang membuat aku tuh enggak bisa enggak mau melakukan dosa lagi gitu. Emang kakak masih melakukan dosa apa? Oh, banyak sekali loh. Apa dong? Bohong-bohong kecil. Terus kayak argumen sama suami dikit-dikit gua ya udah gitu misalnya. Oh, bentak-bentak. Itu kan salah. Aku sadari dan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kamu berbuat dosa kecil besar atau apa itu kan sama. Berbuat dosa sedikit aja. Misalnya kayak tadi aku kayak misalnya aku marah itu. Ya, kamu dong tolong bantu ini. Itu aku udah merasa tuh langsung. Kamu dong bantuin aku videoin kayak gitu. Iya. Aku pernah lihat kakak marah sama krunya kakak ya. Terus aku ngeliat, gila kalah juga kakak ini. Iya. Itu harus kental. Jadi kakak sadar juga ya itu. Oh, sadar. Kakak punya kebiasaan, maksudnya punya jadi, punya sikap atau punya behavior kayak gitu, kakak sadar ya? Sadar dan langsung minta maaf sama Tuhan dan minta maaf sama orang itu juga. Ya, maksudnya aku ngelihatnya gila ya depan orang. Gue kadang-kadang depan orang tuh ya kita juga ya jangan. Aku nggak bisa terlalu jahil. Nah itu dia. Aku nggak bisa. Jadi aku lihat. Aku pernah, jadi maksudnya ya nggak apa-apa kita ngobrol ya malah depan orang aku ngomong di situ. Yang kapan sih? Jadi waktu di TVRI si kan? Bukan, ya mungkin itu ya, di TVRI waktu itu aku ingat banget yang kita syuting bareng, yang acara Batak, lagu-lagu Batak. Oh, itu iya. Kakak tegur apa tuh tentang Mike? Oh, Mike jatuh. Nah itu. Mike gue dijatuhin sama dia, tapi gue nggak marah sama dia. Itu ya. Daniel. Ya, aku nggak tahu siapa, cuman tapi istilahnya kakak di situ bae bilang itu nggak marah bagi gue aja udah tok. Gitu kan? Nangis itu gue nangis bukan marah. Ya, tapi di situ kakak marahin dia. Aku iya dong. Hmm, nah itu. Udah, lu gini, Mike gue nggak pernah jatuhin. Ya, sampai Mike. Oh iya Mike. Ya jadi justru ya itu kan salah satu yang aku lihat sendiri ya kak ya. Jadi kakak sejak kakak perjumpaan sama Tuhan itu kakak pengen juga kebiasaan-kebiasaan yang kayak gitu bisa inilah ya. Iya cepet sadar. Jadi kan orang intinya adalah ketika kau melakukan dosa, ketika kau jatuh, kau bangkit lagi gitu. Iya, bangkit iya, lagi iya. Maksudnya Tuhan tuh bukannya gini, hidup karena kasih karunia, karena anugerah. Jadi lu melakukan dosa gimana apa aja, apa aja bisa masuk surga enggak juga. Tetap lu harus tetap melakukan kebenaran, lu harus menyadari kesalahan lu dan minta maaf dengan kerendahan hati. Jadi aku minta maaf juga misalnya aku ke rumah Melan gitu ya. Aku minta maaf sama dia, boleh tanya. Kayak Daniel, sorry Daniel, tapi lu gak boleh lagi. Tapi aku jelaskan. Iya, iya. Benar, benar. Lu tahu kan harganya segini dan gua bukan orang yang miliuner yang ngejatuhin mic terus beli lagi besoknya. Iya, gitu. Iya, benar. Ini harga itu kan kadang ya itu kan refleks lah. Maksudnya kita langsung marah gitu kan. Marah karena itu buat gue value banget ya, itu barang benar. Dan belinya dengan keringat, bukan dibayarin sama orang terus lu nggak ngargain ini belinya dengan keringat dengan ngejok berapa kali baru bisa dapat. Masa sih berapa kali dasar lu pokoknya itu setengah kali pokoknya itu dengan keringat Risma ya, mau setengah kali pun tapi kan pakai keringat itu masalahnya iya lain hal dengan yang gampang tinggal minta bang aide gitu. Nah ini gue taruh terus dia main HP ngeglinding. Iyalah. Gemes enggak? Itu emang kesalahan fatal. Untung enggak dipecat lo ya, Bo. Lebih parah lagi lu enggak marah lo. Jadi ada satu fanman, gua enggak usah sebut namanya. Dia udah sering pegang banyak artis. Tapi ketika pegang Sennheiser, gua tanya, dia minta job sama gue. Sekali-sekali gue ke soundman lo nanggu dulu sekali. Oh ya udah deh nggak apa-apa karena dia lagi kesulitan, dia butuh buat bayar sekolah anak katanya. Ya udah berangkat. Gue nanya tapi bisa kan pakai Sennheiser ini gitu kan. Bisa, gue suruh pakai. Gak tau dong dia sama manajer gue di situ. Manajer gue udah ngasih tahu cara bukanya. Gue lagi dandan di nama Daniel dan segala macam. Tiba-tiba manajer gue datang. Bu, tenang ya. Opan ibu jadi deg-degan. Oh, jadi gue yang deg-degan. Terus gue, apa sih? Apa yang melakukan?
aduh mal, lu bikin deg-degan, lu tolong deh ngomong. Enggak, lu tenang dulu bu. Ya tenang gimana lu udah kayak gitu, gue juga ada apa mal, gue gak tahu, gue gak ada kepikiran ke main. Jadi gini bu, si ini gak bisa bukanya bu. Jadi dibuka gini. Aduh emang kakak bayar banget, sorry kak. Kepenuhan maklum lah kayak namanya juga handphone mahal. Aduh handphone Cina nya kak, bukan yang semua barang banyak Cina. Iya juga Cina nih. Aduh jadi kalau buat kakak nih dari pengalaman hidup kakak tuh banyak banget ya kak. Kakak udah mengalami perjumpaan sama Tuhan yang kakak cerita tadi. Merubah banyak karakter kakak pun yang kakak bilang yang ada juga kurang sombong baik. Itu kan dosa. Iya, mungkin kita tuh kak terus terang nggak banyak yang bilang kakak sombong. Oh iya, dan I don't. Ya gue nggak berani membela atau gimana dalam hati gue. I don't judge them karena kenapa mereka sudah menghakimi aku ya silakan. Nggak mungkin mereka ngelihat dari satu momen atau pas ada. No, karena muka gue tuh memang jutek. Nah, gue nggak bisa berbahasa-bahasa, nggak bisa yang gitu terus. Mereka nggak tahu karena mereka tidak kenal. Kalau mereka kenal, baru mereka. Dan gue nggak menghakimi mereka juga bahwa lu bilang gue sombong emang, dan nggak membela diri juga juga. Karena nggak akan masuk akal mereka. Karena ketika lu mengatakan orang sombong, berarti lu sombong. Gitu. Ya kalau gue itu gitu kan bilang ngomong ke gue gitu, gue bilang. Beda-beda lah. Ya mungkin dia lagi ini gitu. Ada banyak banget penyanyi-penyanyi, artis misalnya juga kalau bicara, dia kan sombong gini. Terus gue sering ngomong kayak gini, lu kan nggak tahu, masa lu langsung bilang sombong? Enggak, soalnya dia belagu banget di Instagram gue aja, gue sering dapet, aduh, Nobita Dewi, sombong orangnya, waktu ketemu nggak negor. Terus gue gini, lu siapa? Masa gue lagi tegur? Nah itu hal-hal yang buat gue tuh bikin ketawa gitu. Itu mah, gila itu mah. Dan itu benar, nanti gue bisa tunjukin. Di Instagramnya ada satu account meme-meme kayak gitu. Terus ada gue gitu, wah ini orangnya sombong banget nih, tinggi hati. Ketemu sama gue, terus dia ngelengos aja nih. Terus gue ngeliat ini siapa gitu. Maksudnya penting kita lihat ya, untuk netizen yang selalu merasa dirinya tidak sombong dan mengatakan orang lain sombong, berhati-hati. Karena setiap kamu yang bicara tentang orang sombong, kamu adalah orang itu sendiri. Iya, kadang-kadang dia mau ngomongin diri sendiri gitu kan ya. Aduh ya, jadi memang kehidupan kakak luar biasa loh menurut aku ya. Ya aku aja yang dengar langsung itu aku banyak belajar kak. Ya mudah-mudahan juga nanti semua teman yang nonton ini bisa merespon ini. Bisa merespon. Pokoknya ambil yang baik. Value dari kakak tuh luar biasa ya, banyak yang kita bisa ambil gitu, terutama pengalaman-pengalaman pribadinya sama Tuhan ya. Soalnya aku aja nggak ngalamin gitu loh kak. Makanya aku ngerasa ya, maksudnya aku mengalami hal yang berbeda. Maksudnya aku banyak juga pengalaman sama Tuhan yang pribadi, tapi mungkin beda sama yang kakak alamin gitu. Jadi beda-beda. Tiap orang kan punya pengalaman spiritual atau pengalaman bersama Tuhan tuh beda-beda. Jadi memang justru kalau kita saling share gini ya, kita saling melengkapi gitu, saling mengisi juga gitu. Dosa apa? Ya iyalah, gue pengen lah berdosa apa gitu. Ya kan kita hidup tanpa dosa. Bener kak, cuma kan kalau kita ya istilah bohong aja udah dosa ya, ya kan iya. Nah, aku mau tanya nih sama kakak nih. Buat kakak nih personally, buat kakak personally Tuhan tuh apa sih kak? Tuhan itu jawaban. Aku nggak mau yang klise. Nggak mau yang klise, enggak. Maksudnya itu buat personal. Ah, udah biasa. Ini personally segala-galanya dalam hidupku. Kalau tanpa Tuhan, gue pasti hilang arah gitu. Kalau tanpa suami? Tanpa suami masih bisa bertahan. Tanpa anak? Tuhan jangan gitu. Katanya segala-galanya, maksudnya. Nah, Tuhan lah segala-galanya. Kadang-kadang kan gitu kak. Kita harus membandingkan yang sama. Tuhan, apa yang kakak paling sayang kan? Tuhan nggak bisa dibandingkan. Ya maksudnya gini. Ya kan justru kan makanya Tuhan bilang juga berilah semua harta bendamu karena itu yang paling kau kasih. Misalnya kakak paling kasih anak. Nah kakak kalau mau dibandingkan sama Tuhan? No, enggak. Anak itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu anugerah. Tuhan itu segala-galanya. Jadi
anak gue nggak bisa bikin dia segala-galanya. Tetap, ya? Iya dong, kalau misalnya tanpa suami atau tanpa anak terus hidup hilang arah itu udah salah. Oke. Okay. Itu berarti orang gila. Banyak kak yang begitu kak yang kehilangan apa istilahnya orang yang dia kasihi, orang tua. Gue kehilangan orang yang dikasihi banyak loh, adik gue. Iya benar-benar benar. Adik kakak meninggal kalau nggak salah. Iya, itu tidak mengharuskan kita harus hilang arah. Narkoba waktu dia No, siapa yang bilang narkoba? No, berarti aku salah, bukan adik kakak. Bukan bronkitis. Ah iya bronkitis. Iya. Kakak pernah ngomong di ekspektor. Iya, tapi nggak. Iya bukan adik kakak. Dia lever. Sebenarnya dia udah bronkitis. Tapi pas di diagnosa terakhir baru ketahuan bronkitisnya timbul lagi, ada virus di paru-paru. Tetapi yang membuat dia drop adalah dia kena lever kronis itu karena sering begadang dan makan instan. Gitu ya. Setahun kemudian setelah dia meninggal aku makan instan juga. Maksudnya kayak mie instan gitu. Kamu tuh bisa kena liver? Oh iya, denger dulu. Selama seminggu berturut-turut, nggak tahu kenapa aku lagi pengen makan itu. Waktu aku buka usaha di sini warnet. Nah jadi makan terus. Buatin dong fun gitu. Buat seminggu berturut-turut aku makan. Malam pun begadang begitu. Dan badan gua kursi bukan main. Kayak lu gini. Masuk rumah sakit tuh gua 8 hari. Dan ya, itu kalau berturut-turut emang begitu. Aku juga ngerasain sih. Nah adikku itu udah kronis. Dokternya ngomong kayak gini, mami baru nyampe 2 hari di Hong Kong langsung pulang karena aku sakit. Terus dokternya ngomong ke mami gini, 2 hari lagi gak kesini dia akut. Nangis baru ngomong, adiknya meninggal karena begini dokter. Gila dramatis banget ya Bo. Tahu gak, nyokap lagi tuh gak pernah sediain Indomie di rumah. Nyokap tuh gak pernah sediain mie instan di rumah. Enggak, di rumah Bekasi waktu adikku itu. Iya. Tapi adikku makannya jam 2 pagi terus, ngumpet-ngumpet dari nyokap. Jadi beli di tukang inilah ya, iya, jadi warung. Ketika dia kena akut, langsung enggak ada yang tahu. Nah, kalau aku langsung ketahuan. Kakak seberapa dekat sama adik kakak yang meninggal? Dekat banget. Nah, waktu dia meninggal gimana rasanya? Apa separuh hidupmu pergi? Sampai sekarang. Masih nangis. Tapi gue tahu dia di surga karena aku kayak ada beberapa aku tahu dia mungkin karena terlalu ini kali gue tahu aduh dia masuk neraka nih, aduh yang ini masuk surga nih, masuk kakak tanya dari mana masuk surga masuk neraka ya itu bicara spiritual hal spiritual. Dan kalau lo udah kakak tanya dari mana orang masuk surga mau masuk neraka, kakak pernah apa? Ada sense-nya gitu loh. Ada gue nge-sense nih kalau orang meninggal kakak bisa tahu gitu maksudnya. Ada sense kakak. Dan waktu adikku meninggal, di sampingnya dia bilang, minggir kak, katanya dia bilang, minggir, dia melihat ada malaikat besar begini. Satu jam kemudian dia meninggal dengan tenang banget. Jadi gue di sini gitu, abang bertahan dong, mau please. Kan, minggir dulu kak. Oh dia bilang gitu? Nah, minggir, udah kan. Terus dia lihat lagi di ujung kaki dia. Kalau orang yang waktu di ujung kematiannya ketakutan, itu malaikat maut. Ini ya semua disuruh minggir terus dia semua. Udah mau jemput ya dia. Jujur kamu lihat apa mau? Rumput hijau enak dia bilang. Sumpah. Udah jangan cerita dia. Aduh. Dia, sumpah, sampai kepala gue nih merinding. Sampai sekarang dia sangat membekas ke keluar. Karena dia yang paling talented juga. Semua alat musik dia bisa, dia guru. Dia bukan pemakai narkoba, tetapi dia pekerja keras. Jadi dia rekaman, dia ngajar di Purwacaraka. Dia guru private juga. Dia apalagi satu lagi kerjaannya, pokoknya hidupnya kurus banget badannya, hidupnya tuh bekerja sampai dia lupa kesehatan. Workaholic lah ya. Workaholic dan dia nggak pernah minum minuman keras, nggak pernah. Tapi dia tuh
jam 2 tidur itu jam 4 pagi. Hmm. Cuma dia makan mie instannya sangat kuat. Hmm. Tanpa nasi, tanpa apa. Habislah itu levernya. Sampai kena empedu juga. Tapi emang jahat. Aku pernah, Kak, 3 hari berturut-turut ya. 3 hari berturut-turut aku itu kepalaku pusing kayaknya mau pecah. Iya. Gue bilang gila sekeras ini gitu loh. Aku pun enggak nyangka aku kena lever kan. Kakak seminggu kan aku 3 hari berturut-turut ya lagi di rumah nah pandemi gini udah bosen juga mau ngapain gitu kan. Tapi aku sejak coba saat itu aku enggak makan Indomie loh. Iya ya. Enggak mau makan mie instan. Sejak saat aku sakit masih tua sakit tegoran ya. Aku enggak mau lagi. Jadi kalau mie instannya sih murah ya, Bo. Rumah sakit yang mahal. Ya aku kena, sorry aja ya, bukan mau pamerin nominal karena di Omni Hospital aku masuk. Itu kena 21 juta 8 hari. 21 juta tahun 2008 loh. Itu bisa beli Indomie berapa kan? 2008 sebelum X Factor gua. Aduh. Udah pengeluaran kayak gitu. Iya iyalah. Gitu. Berarti sejak X Factor beda lah ya. Beda, beda ada pertobatan, ya, ya, pertobatan ya, ya, terhadap makan mie instan juga. Iya iya. Ya, aduh serem, serem jangan deh. Ya, gua bukannya nge-brand ngejatuhin brandnya, tapi demi kesehatan ya, ya kalau mau makan juga disarankan dokter. 3 bulan sekali. Oh, bukan 3 minggu sekali. Enggak, 3 bulan sekali. Kalau yang udah pernah menderita lever ya. Iya, gitu. Iya benar juga sih. Aku ngerasa nih 3 hari berturut-turut dalam hatiku. Padahal ya tahu sendiri kan bumbunya ya segitu. Kadang-kadang aku cuma setengah aku pakainya, aku banyakin airnya biar anget-anget aja gitu. Tetap aja sakit, kepalaku pusing banget dalam hatiku. Makanya gimana yang tiap hari gitu makanya loh. Makanya sayang ya. Maksudnya kayak adikku itu umur 23 tahun udah punya motor sendiri, hasil kerjanya segala macam, tapi dia karena mie instan itu dia harus benar-benar. Lagi terus dia udah pengen ini lagi, udah ngeband. Maksudnya udah ada band yang kan Krispati teman-teman ya kan. Oh, dia bukan band Krispati bukan ya? Udah mau. Oh Tuhan, akhirnya sedikit lagi. Sedikit lagi akhirnya. Ya sudah. Ya itulah. Memang sedih juga kayak gitu. Di akhir hidupnya banyak sekali pelayanan. Aduh, kalau udah pelayanan Risma, ya Tuhan. Itu kan jam 8 pagi kan? Itu gereja kan dulu sebelah rumah kan. Gereja belum dibuka, jam 6 dia udah bedasi, udah latihan. Dia semua lagu musik bisa. Ampun. Jadi memang Tuhan terlalu sayang, Kak. Sayang banget. Tuhan terlalu sayang. Itu udah disayang banget itu. Jadi kalau sampai sekarang Kakak masih suka ya dia apa datang ke mimpi atau gimana gitu? Datang ke mimpi tapi enggak ngomong. Dan selalu kayak gitu. Cuma nemenin terus gue nyetir. Sama seperti waktu gue sama dia. Jalan berdua gitu ya. Waktu apalagi ada kerjaan dulu dia tuh sering berdiri. Tuh nanti gue nyetir dia ngomongnya kan atau dia nyetir. Nah tapi di mimpi itu dia cuma duduk nih. Terus di situ gue harus ganti ban, dia cuma gini nggak ada ngomong di mimpi itu. Dan gue pernah konsultasi sama hamba Tuhan. Kalau datang ke mimpi jadi ada hamba Tuhan nih. Bagus sekali dia memberikan penjelasan, dia bilang kayak gini. Orang yang sudah mati tidak ada hubungannya dengan betul, hidup. Betul. Kalaupun dia datang ke mimpi, kalau ngomong dia ataupun bicara terus ngasih wejangan, itu ya, bukan jangan. Dia. Betul. Katanya. Kalaupun datang ke mimpi, dia tidak akan bisa ngomong, paling hanya senyum. Ya itu persis yang Kakak alamin kan? Dan itu yang gue mimpin opung yang hidup sama gue selama pokoknya opung Dewi ini, opung perempuan mamanya nyokap itu hidupnya sama aku. Terus Among, itu mimpinya senyum. Among tuh opung Doli? Enggak, Among adikku yang meninggal. Oh, namanya Among. Sampai sekarang pun aku merasa dia memang bahagia banget sama Tuhan. Opung Dewi pun seperti itu, gitu. Opung Dewi namanya. Oh iya, Kakak Penggoaran ya? Penggoaran dari Oh iya. Tapi jadinya opung Mozart. Iya. Opung Mozart, opung Dewi. Seperti itu Risma. Iya. Nah, itu kan makanya Kakak pengalaman Kakak tuh banyak banget ya dari maksudnya sampai kehilangan orang. Tapi kalau yang paling bikin Kakak sedih itu apa sih, Kak? Pengalaman Kakak yang bikin Kakak sedih paling sedih selain kehilangan adik. Apa pernah putus cinta, udah mau hampir merit? Iya, pernah, tapi itu enggak sedih. Enggak sedih ya. Sebelum biasa. Alex kan aku hampir merit sama orang Batak.
hampir married sama dia dan udah nyokap udah setuju dan dia salah satu orang terkaya di Bandung. Tapi apa namanya, karena dia menghalangi aku untuk berkarir. Oh, dia nggak mau kakak nyanyi, mau nyanyi aja. Gak boleh, ha. Wah, repot dong, hitung di us. Oh, bener lah, hitung dulu aja. Gue gila, emangnya gue teller bang, gue bilang. Akhirnya ya udah, memang udah. Jadi nggak itu ya, nggak sesedih daripada kehilangan adik itu. Enggak, aku putus cinta nggak pernah sedih sampai kayak gimana. Tapi kehilangan adik sama Opung Dewi itu aku sedih banget. Waktu Opung Dewi aku masih di season berapa tuh di X Factor. Wah, jadi dikasih tahu. Semua orang RCTI ingat, selamat ya Nov, ini lu apa, lanjut. Terus ada satu, namanya Mas Argon dari Fremantle. Maaf ya, kita berduka banget. Hah? Berduka apa Mas? Opungku udah meninggal dari jam 4 sore. Oh. Tapi gak dikasih tahu keluargaku waktu datang ke RCTI. Terus pas di dalam, apa meninggal, apa berduka apa Mas? Gua pikir karena si Agus keluar. Gak ada firasat? Gak ada. Oh, enggak! Aku firasat sore jam 3 pokoknya abis GR itu aku meriang terus jalan lemes. Jalan kayak out of nowhere. Alex di mana? Gua jalan sampai sono jauh banget. Gitu gini aja jalan sampai ada asistenku datang nyamperin. Kak, semua udah pada di sini. Tapi mami papi semua belum nyampe. Oh iya papi. Gitu udah. Terus gua masuk studio. Kenapa Kak gurutinnya? Enggak tahu. Ini gue deket banget, apa karena mau tampil ya gitu, apa gue keluar ya malam ini, udah kayak gitu. Ternyata kehilangan Opung. Iya, dan aku ngerasa malam itu gue keluar, kok enak banget ya firasat gue gitu. Terus pas, selamat ya Novita, lanjut ya. Tapi emang sih Mas Argon, maaf ya Nov, kita turut berduka, datang Kobi. Duh, kenapa dikasih tahu dulu? Iya, harusnya setelah. Ada apa sih? Gue bilang, langsung gue masuk ke ruangan keluarga. Ada apa ini kok berduka? Ada apa mami ya Tuhan? Siapa lagi meninggal? Udah gitu. Gue pikir tulang gue atau siapa? Opung Dewi. Tuhan, udah. Jadi sedih banget. Terus kita pulanglah dari karantina. Alex izin juga. Di sini. Emang dulu tinggal sini? Iya, tinggalnya sama aku. Ya iyalah, deket banget, gimana gak sedih, udah kayak orang tua sendiri ya tinggal di rumah ini kan. Iya. Kakak ngerasain sih ya punya Opung, aku gak ngerasain punya Opung. Aku enak ngerasain punya Opung, tapi sekarang Opungku semua sudah gak ada. Jangankan aku, orang tua aku aja gak ngerasain punya orang tua, apalagi aku ngerasain punya Opung. Jadi udah yatim piatu, mama bapakku sejak kecil tuh udah yatim piatu. Lu? Gak maksudku mamaku sama bapakku udah yatim piatu sejak kecil. Jadi ya gue otomatis gak kenal opung gue lah, mereka aja gak kenal. Oh gitu, iya. Kan udah meninggal. Enggak. Ya kan kakak cerita tentang opung kan. Enggak, kirain opungnya udah meninggal, makanya gak ngerasain gitu. Iya, opung gue udah meninggal sejak orang tua aku masih kecil. Bukan. Iya, tapi kan yatim, udah yatim kan. Iya. Enggak, gue pikir lu lahir, udah masih hidup, ya. Masih hidup tuh opung, tapi lu belum ngerasain udah meninggal duluan. Enggak, gitu. Malah gue gak pernah kenal. Karena orang tua gue juga enak ya. Punya opung tuh enak banget. Iya sih, sama seperti anak gue. Iya, gue lihat lah itu nyokap bokap gue sama cucu-cucunya. Oh kayak gini punya opung. Ngasih duit, diajak jalan. Ya, pokoknya iya. Tapi suka jadi bandel anak kita. Iya sih, emang gitu. Iya, ponakan-ponakan gue ya gitu. Udah pokoknya kalau ke opung minta duit, permintaan banyak tuh nanti mereka berembuk dulu. Kan sukanya sama kamu, aku kan sayangnya sama kamu, kamu yang minta gitu-gitu. Gue udah tahu udah ponakan gue, aduh ya, oke gitu ya gitu. Kalau gue kan dulu ya nggak pernah tahu kayak apa, paling opung saudara lah, maksudnya ya opung nggak kandung lah gitu, nggak langsung gitu ya. Gue rasain punya opung tapi nggak langsung, jadi beda lah pasti kan kalau opung sendiri kan gitu. Nah terus kakak, misalnya nih kak udah selesai pandemik nih, rencananya apa kak? Kayaknya gue udah tahu nih, pertama buka restoran. Terus apa lagi kak? Udah segitu banyak ini nih kayaknya. Katakanlah tahun depan, misalnya akhir tahun kita udah agak longgar, udah apa, tahun depan udah bisa dong ngejob. Nah, atau ada kegiatan yang lebih longgar gitu, rencana kakak apa? Kalau ada duit, buka hotel.
pinjaman kan banyak dijual. Iya 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 benar benar. Oke, iya, mau beli hotel. Lagi cari pinjaman nih. Serius kak? Iya beneran beneran lagi ngajuin ini pinjaman. Ini aja hotel-hotel yang dijual itu kak? Pakai sertifikat. Iya karena ada hotel-hotel itu. Hmm. Tapi kan itu dananya kan besar. Iya, jadi iya, ya, paling rumah ini diagunin sama rumah Bekasi. Seperti itu. Tapi itu kalau Tuhan berkenan. Ini restoran aja belum buka. Udah farmasi juga masih berjalan. Lu udah pengen ini. Kita tuh harus fokus. Satu dulu. Jangan lu ini langsung hotel. Itu kan cuma rencana. Yeah. Kalau semua dikerjakan takutnya alam terbang. Nanti gak nyanyi kemana-mana. Lagi kak? Nyanyi tetap. Nyanyi tetap. Cuma gue punya, pengen punya apa namanya hasil dari kerja selama ini. Puji Tuhan, nabung lah sedikit-sedikit. Hebat ya. Iya. Tuhan kita kan hebat. Iya, iya. Itu salah satu impian gue tuh punya hotel. Enggak, dulu kan gue kan kuliah S1 kan manajemen perhotelan, kak. Orang nanya kan, lu kenapa gak jadi manajer hotel? Kan udah ini. Ya, aku gak pengen jadi manajer hotel sih, gue pengen punya hotel. Ya, maksudnya itu kadang-kadang ceplos-ceplos aja, tapi gue pikir-pikir, iya, kenapa enggak kan gitu ya, gitu. Aku lagi nyari investor. Jadi misalnya gue dapat pinjaman 5M gitu. Kalau berarti hotel kira-kira bintang 1 lah ya, bintang 1, bintang 2. Bintang 3 ya. Bintang 3 ya. Kayak Ibis itu bintang 2 loh, Kak. Kemarin Ibis budget yang di Tanah Abang kan ditutup tuh. Ya itu bintang 2 tuh. Itu bintang 2 kan dari ininya hasil apa penilaian penilaian siapa lah gitu yang untuk mematenkan ini bintang. Iya, iya. Oh iya benar, gitu. Ada iya benar. Bukan dari kitanya, tapi kita berharapnya menciptakan hotel bintang 3 yang hampir setara dengan bintang 4, bintang 5. Iya, gitu. Iya. Fasilitasnya bintang 4, yes. Bintang 5, tapi mungkin ya dari jumlah kamar, dari penilaian bintang 3. Enggak apa-apa, jadi kita memberikan lebih dong buat tamu. Jadi apa? Itu bagus loh kak, gue juga dulu pernah berpikir gitu, bikin tuh hotel gak usah yang gede-gede, iya. Gak usah yang mahal-mahal harganya, tapi kita kasih fasilitasnya lebih gitu loh. Iya, dan itu laku aja. Iya, ini sama kayak bikin restoran, gak usah harga yang mahal-mahal, tapi tempatnya nyaman, apa Instagramable, jadi orang banyak datang, banyak makan, ya sama kayak iya, gitu. Betul, betul. Karena kayak gitu ya bisnis-bisnis yang bagus ya kak. Iya, hotel. Tapi setelah pandemi ya, yes, kalau tahun depan lah udah bisa mulai ya, tahun depan lah. Ayo saya mau jadi investor, ayo. Iya, jadi kalau untuk hotel ini kan biayanya gede banget. Iya, iyalah gede banget. Lagi, kan kak itu juga punya hotel kan? Siapa? Kak Joy, adiknya ya? Ah iya, adiknya, iya kan? Cerita punya hotel di Depok. Iya, kan? Iya betul, betul. Bintang 1 apa ya, gue lupa deh waktu itu pembuka, tapi maksudnya kayak dia, gitu ya, kayak gitu kan maksudnya kan? Karena dia enggak, maksudnya gue salut dengan orang-orang kayak gitu gitu. Jadi memang dia terus terpacu untuk apalagi nih ya, iya iyalah, nyanyi kan enggak betul selamanya. Orang aku juga berapa tahun lalu juga ini sih, gak tau pengen pensiunnya dari nyanyi. Jangan! Iya. Aku udah pernah begitu, Mak. Tapi justru ketika aku, sampai aku berdoa juga, Kak. Ya Tuhan, aku udahlah. Kayaknya udah aja gitu nyanyi. Kok bisa gue mau apa bisa. Jenuh aja, Kak. Aku jenuh. Adalah apa, udah titik jenuhnya udah mentok banget. Gak tau kalau aku pernah ngerasain, gak tau kalau kakak. Kakak gak pernah jenuh? Kalau gak nyanyi, minder. Kayak gini gak ada job, ada mindernya. Oh tapi gitu. Tuhan punya. Iya, kalau iya, aku sih. Ya, iya orang kan rasa aku beda-beda. Bukan jenuh karena banyak job, enggak, justru kayak maksudnya dia terlalu banyak. Ya orang kadang-kadang ngebandingin, orang kadang-kadang menilainya itu mah nggak akan selesai deh. Nah iya itu maksud aku, kadang-kadang aku udah di titik jenuh di situ gitu loh. Jadi aku berpikir hampir sama kayak kakak, ah, udahlah gue bising saja lah. Toh cari duit kan bukan dari nyanyi aja kan gitu, gitu. Tapi ketika aku begitu, enggak tuh, aku langsung di kayak ditegur apa diingetin lagi, oh lo mau berhenti, terus yang udah gue kasih lo mau kemanain gitu kak, nggak tau ya beberapa, ya, padahal nah itu, udah akhirnya aku pelayanan aja, tapi ketika aku pelayanan terus, ya itu Tuhan kasih kembali ke sekuler lagi gitu, nggak tau ya nggak tau, ya, tapi kan lo bukan gembala, lo kan nggak apa-apa nyanyi di sekuler,
asal lo bisa menjadi dampak positif bagi sekeliling lo. Kan kita nggak di sebenarnya kalau ada orang lo kalau udah pelayanan jangan lagi dong nanyain sekeliling itu salah banget. Iya enggak, maksud aku saat itu saat aku pengen pensiun terus tiba-tiba ya aku kayak merasa Tuhan jawab lah, Tuhan jawab bilang gini, ya lo kan udah gue kasih talentanya, masa lo mau berhenti? Akhirnya gue bilang ya udahlah aku tetap nyanyi tapi buat pelayanan. Akhirnya aku nyanyi pelayanan bertahun-tahun itu udah nggak nyanyi sekuler sama sekali gitu. Tapi ternyata itu sejak aku diundang lagi ke Amerika akhirnya kembali lagi. Karena kan mau nggak mau istilahnya ya ada juga tawaran-tawaran lagi, ya udahlah ya mungkin Tuhan nggak boleh lama-lama kali ya istirahatnya gitu. Kok nggak ngerti deh gitu. Kalau kakak memang udah dari kecil sih mendarah daging, tapi hampir sama sama aku ya, aku juga suka bisnis hotel juga ya, pernah aku berpikir kayak kakak juga gitu, hotel yang nggak usah gede-gede tapi kita kasih fasilitasnya yeah. Gede banyak apa lebih daripada sebenarnya ininya lah gitu, standarnya gitu, emang harus gitulah nyanyi juga gitu yep. Kita ditugasin 3 lagu ya kan bisa kasih 4 lagu. Oh iya klien akan sangat senang kalau ya kayak gitu kan gitu. Kasih bonus ya, itu kan contoh aja gitu. Nah sekarang kak, ketika kakak tadi udah bilang tentang rencana-rencana kakak, nah, kalau pandemik ini menurut kakak gimana sih kak? Banyak yang bilang ini pukulan dari Tuhan. Ada yang bilang pukulan dari Tuhan, ada yang bilang ini ya bikinan, ada konspirasi. Yang konspirasi. Nah, kalau kakak ngelihatnya seperti apa? Kalau aku ngelihatnya ini adalah untuk kita. Kalau aku ngelihatnya mendekatkan diri sama Tuhan. Iya, oh, untuk gitu? Iya dong, menyadarkan kita bahwa lu bukan siapa-siapa, tinggal disentil sama Tuhan. Jadi orang yang kaya, yang merasa hebat, yang ateis apalagi nih, I'm talking to you, hey atheist, kan lu enggak percaya adanya Tuhan. Nah, di sini lu bisa terbuka mata lu bahwa Tuhan itu does exist. God is doing apapun anger-angernya. Gampang banget tinggal nyentil bumi ini udah hancur-hancuran lo gitu loh. Jadi siapa lo yang mengukur Tuhan? So buat gue ini benar-benar positifnya adalah membuka setiap mata jiwa-jiwa manusia di dunia ini bahwa you are nobody. Nothing. Lo tuh bukan orang hebat, yang terhebat itu adalah Tuhan. Jadi dan banyak orang hebat, orang yang merasa hebat, orang kaya mengakui gila, duit gue gak bisa menyembuhkan. Iya, betul. Gila, duit gue gak bisa melindungi gue dari corona. Gue setuju kak, gue setuju gitu. Jadi buat kita ini adalah, buat gue ya. Ini perlu banget memang ya. Meskipun memang betul, ekonomi. Betul. Siapa sih yang gak kena? Karena bumi ini perlu istirahat juga kak. Betul. Kalau gue ngeliatnya, ya betul yang kakak bilang itu gue setuju. Dan ya, hello, bumi ini perlu istirahat loh. Kita recovery, merecovery dirinya sendiri si bumi ini. Betul. Gitu loh. Kedua juga Tuhan tuh gila loh. Maksudnya gini, kalau dia kasih musuh tuh yang kelihatan, wah kita ganggu. Ini gak kelihatan, virus, ya betul. Tuhan itu virus kelihatan. Yang disemprot pakai disinfektan mati. Tapi gak kelihatan dikasihnya tuh. Jadi udah kita gak bisa berharap sama kekuatan kita bisa. Siapa kita? Orang kan kita dibuat sama Tuhan. Terus lo gak berasa kuat gitu, lebih melebihi dari yang membuat lo. Itu kan udah buset, gak tahu diri banget gitu. Ember. Jadi dunia perlu istirahat, bumi perlu istirahat. Kita punya teman yang ateis? Oh banyak. Sama. Bahkan ada yang baru mengakui dirinya Illuminati. Hah? Dan bangga lagi. Iya. Serius kak? Dia mantan pelayan Tuhan. What? Wake up. Hello brother, wake up. What happened? Main gitar. Dia merasa kalau apa kepahitan? Hidup? Iya, kepahitan sama pelayanan. What? Nah makanya kalau kita belum mengalami perjumpaan dengan Kristus, hal-hal yang seperti ini, pandemi ini, ataupun pelayanan lo, ataupun karir lo biasa aja, lo akan cepet jatuh kalau lo tidak mempunyai pondasi yang benar dulu pada Tuhan. Lo akan merasa, gue begini-gini aja. Ya iya, baru 2 tahun lo ngalamin kayak gini. Lo udah langsung merasa Tuhan itu gak ada. Terus tiba-tiba JC nelfon gue. Terus gue disuruh berangkat ke Amerika.
dan dia berangkat. Dia ada tanda tangan darah sama Jay-Z. Apa tuh Jay-Z? Jay-Z suaminya Beyonce. Ah, serius lo? Serius. Dan itu serius. Dia sekarang di Amerika ngurusin projectnya Jay-Z orang Indonesia. Dan dia nggak ngajakin lagi lewat DM. Berarti Jay-Z juga ini Illuminati? Loh, dia kan dia pendirinya. Salah satu. What? Aku nggak tahu kok, makanya jadi tahu nih gue sekarang. Kok lu baru tahu sih? Gak tahu kak, gue kan main anjing mulu. Banyak harus bergaul sama dunia. Iya, aku tahu ada Illuminati. Ya tapi Jay-Z Beyonce adalah Queen and King of Illuminati. Wah. Nah seperti itu dia di pokoknya dihubungin terus dia taruh tangan di atas matanya mereka tuh lain ya. Terus dia DM. Ayo kak, ini cuma yayasan kok. Yayasan yang mengasih selama kita nggak ada tuh. Hampir sama ISIS kak. ISIS tuh maksudnya dulu kan begitu orang makanya pada ke Suriah itu. Ya itu ditawarin uang, ditawarin pekerjaan. Kalau beda ya. ISIS itu radikal. Kalau ini dia mengajarkan kasih, mengajarkan cinta. Seperti agama ya. Iya. Tapi mereka bilang yayasan. Dia mengajarkan cinta, tapi kan di Alkitab juga tertulis cinta yang palsu. Itulah cinta yang palsu. Mereka sebut nama Yesus kalau berdoa. Thank you Jesus, thank you Lord. Kadang Lord-nya berlebihan. Nah, Lord-nya siapa? Aduh, gitu. Gue baru tahu. Serius kak, thank you lo for the information. Nah, hati-hati kamu dengan manipulasi. Apalagi Beyonce kan juga ngeluarin ini juga kak, lagu-lagu yang tahu kan, lagu rohaninya dia. Maksudnya ya lagu, bukan rohani lah, tapi ya cerita tentang Tuhan juga gitu loh. Iya. Jadi. Jadi itu semua kedok aja? Atau gimana? Ya kedok lah. Gila kan ini banyak, bumi ya makanya coba. Zaman banyak nabi-nabi palsu. Bumi gitu. Udah semakin tua, yes. Butuh istirahat itu loh makanya Tuhan kasih virus. Iya. Tuhan kan. Izinkan ada virus itu. Betul. Terus siapa yang bisa lawan? Siapa yang bisa orang nggak kelihatan coba. Mau semua ahli bilang ini obatnya harus begini tetap aja kita harus bersara sama Tuhan. Iya. Betul. Kan? Betul. Nah teman. Kak udah 1,5 jam lebih. Udah capek belum? Kapan-kapan kita ngobrol lagi kak. Mudah-mudahan kakak nggak bosen. Sorry kalau ada kekurangannya. Nah jadi semua teman jangan lupa subscribe, like, comment dan share sebanyak-banyaknya. Yes. Kalau teman kalian ada yang kalau kalian dengar tuh nilai-nilai yang kak Dewi tadi bagikan kalian bisa serap. Pasti teman kalian juga butuh nilai-nilai yang tadi kak Dewi sharing. Ada teman kalian yang punya masalah, yang punya pengalaman tuh sedang mengalami kehilangan, saudara atau keluarga. Nah, orang yang dicintai jangan lupa share ke mereka. Mereka butuh banget nih, butuh banget yang kayak gini. Mereka perlukan. Oke, thank you semuanya. God bless semuanya. Tuhan berkati ya, sehat semua. Dah.